Oke, kawan-kawan, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel saya seperti biasa channel saya. Salam Girwil Balena kawan-kawan. Untuk kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kawan-kawan. Aduh, saya jadi agak gugup nih karena sudah lama saya tampil di kamera kawan-kawan. Aduh, sudah 3 hari saya tidur di sini nih, di kamar sini, tidak keluar-luar 3 hari kawan-kawan. Aduh, saya ketembak kawan-kawan. Aduh, kalau bahasa Sundanya tipes, kelihatan tipes ya, saya pernah penyakit tipes kawan-kawan. Aduh, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan, makan normal, sudah bisa bawa motor kawan-kawan, alhamdulillah. Makanya kepada kawan-kawan semua para mancing mania, karena kan musim penghujan, diusahakan kawan-kawan semua kalau mau berangkat mancing jangan lupa ya bawa mantel, persediaan makanan juga kawan-kawan, jangan sampai mengosongkan perut karena sekarang musimnya musim pancaroba kawan-kawan, musim yang sangat ekstrim sekali ya. Kadang pagi panas, siangnya hujan. Kadang pagi hujan, siangnya panas. Sekarang terkenal dengan cuacanya cuaca es krim ya. Ekstrim bukan es krim. Jadi kawan-kawan semua harus tetap menjaga kesehatan agar tetap sehat bugar ya. Pada para subscriber CGB juga ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Anda masih setia di channel saya kawan-kawan. Semoga Anda semua tetap berkah, sehat selalu, amin. Para YouTuber mania, semoga ada semua tetap semangat ya, semangat dalam terus berkreasi dalam kreatornya kawan-kawan. Semangat ya, belum bagi yang belum monet juga ya, yang belum gajian, apalagi yang sudah gajian lebih semangat kawan-kawan. Oke, kali ini saya mau unboxing kawan-kawan. Aduh, alhamdulillah ya, setelah badan sehat bugar dan didatangkanlah joran dari sana jauh kawan-kawan, dari seberang, dari Garut bukan dari seberang ya, kalau dari Garut ya. Ini ada teman saya, seorang master Belanak ya, tidak akan saya sebutkan namanya ya, pokoknya sesepuh dari Garut saja. Beliau menjual joran karena ada kebutuhan mendesak ya. Saya juga bukan karena banyak uang kawan-kawan, saya hanya menolong saja ketika kawan kita sedang terdesak dan ada sedikit uang. Saya juga tidak menawar kawan-kawan, tidak menawar barang yang teman saya dijual tersebut karena teman saya membutuhkan uangnya sebesar itu. Nominalnya tidak akan saya sebutkan kawan-kawan, maaf ya, takut ada yang tersinggung, jadi nominalnya tidak akan saya sebutkan. Yang jelas saya ikhlas menolong saudara kita mancing mania kawan-kawan, para angler Belanaker kawan-kawan. Jadi saya tidak menawar ajuan yang dia tawarkan kepada saya, emang sesuai gitu ya kawan-kawan ya, tidak apa-apalah, yang penting kita saling tolong menolong kawan-kawan. Oke, ini jorannya kawan-kawan ya, joran asli buatan Garut beserta reelnya, beserta nilonnya, jadi saya tinggal ngelempar kawan-kawan. Ini nih kawan-kawan, ini ya, lihat ininya maaf kawan-kawan, saya batuk ya, belum fit total nih ya, ini nomor serinya tuh nih. Ini resinya ya. Nih, biaya total barangnya 42.000 tuh. Total barangnya 42.000 kawan-kawan tuh. Lihat ya. Nah, lihat jelas. 42.000 ya. Nah. 42.000. Ini dari apa nih? Anak apa ya namanya ya? Kita baca dulu kawan-kawan. Tuh, karang asak ya,
Soekarno Hatta nomor 48 RT 5 RW 2 Karangasak Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat tuh. Jadi ke Bandung dulu mungkin deh kali ya. Kalau Bandung tuh Jamong ya betul. Nih Garut Pamupuk Garut nih pengirim Pak Jono nih pengirimnya tuh. Pengirimnya Pak Jono tuh ya. Ini pengirimnya Pak Jono nih. Tuh ada ya Pamupuk Garut kawan-kawan tuh. Ya, lihat ya. Oke, kita buka aja kawan-kawan. Alat-alatnya sudah saya siapkan nih. Sudah saya persiapkan alat-alatnya. Pisau dan gunting. Ini di mana dulu ya saya harus membukanya kawan-kawan. Oke, kita fokus ke sini ya. Jangan fokus ke saya, fokus kita ke sini. Nah, fokus ke sini. Pertama kita buka dulu ini mungkin ya kawan-kawan ya. Ini aduh, diikat juga di sini. Ini sangat bagus sekali kawan-kawan, rapi. Cara mengepaknya mungkin ini jorannya ini apa namanya? Jorannya jadi disatuin sama ril gitu kawan-kawan ini nih. Jadi disatuin sama rilnya. Jadi ngepaknya itu enggak dipisah joran doang, ril doang enggak. Tapi ini Pak Jono ini mengepaknya beserta rilnya dipasang kawan-kawan di jorannya. Jadi begini. Kenapa-napa ya kawan-kawan, yang penting aman nih kawan-kawan. Tuh. Mengepakannya begitu ya kawan-kawan tuh. Itu rapi juga ya. Ya. Mulai ini mulai terbuka. Nah, ya sekarang membuka ininya lakban. Ini membuka lakbannya kawan-kawan. Oh, ini pakai kertas ya. Ini plastik. Kemungkinan agar tidak terkena hujan ya, air hujan, karena sekarang musim hujan tuh. Bagus ya pengepakannya rapi. Rapi sekali nih Pak Jono nih secara pengepakannya. Ucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Jono nih atas pengepakannya, atas pengirim barangnya yang sangat rapi kawan-kawan. Tuh lumayan nih, nggak susah ya. Kalau ngepak gampang ya kawan-kawan, tapi kalau ketika menggombongkannya gini agak susah kawan-kawan. Nah, apalagi dengan menggunakan satu tangan begini ya. Karena yang ini saya tuh mulai buka. Ah, oh ini apa? Oh ini yang mengikat iratnya lakban. Nah, iya, sudah mulai terbuka ini ya kawan-kawan. Iya, mulai terbuka ya. Udah keluar nih itunya tuh. Sip. Nah, lakban-lakban ini nih yang menguatkan ininya nih. Iya. Iya. Oh, ini tali ininya nih. Ada apanya kawan-kawan nih? Tali rapia, tali rapianya kuat sekali ini mengikat. Iya. Lepas. Ini juga diikat di sini. Sungguh pengepakan yang luar biasa kawan-kawan, sehingga susah untuk di unboxing. Ini bisa dikatakan ini paket hemat kawan-kawan, paket hemat. Bisa dikatakan paket hemat dan juga terjangkau ya. Jadi disebut bisa dikatakan murah. Jadi saya malu juga kawan-kawan untuk menawarnya. Bisa dikatakan murah meriah gitu kawan-kawan tuh. Sudah terlihat ya. Benar-benar sangat rapi sekali pengepakannya ini. Oh, handle-nya dibuka ini handle-nya. Dibuka ini handle-nya, masing-masing handle-nya dibuka kawan-kawan. Jadi kalau misalkan dipasang terlalu ribet mungkin kawan-kawan kalau dipasang. Sudah mulai kebuka ya kawan-kawan ya.
ya bagian atasnya dulu ya. Kita bongkar bagian atasnya. Tapi ini harus pakai ini kawan-kawan. Nah, ini rafiannya nih. Sabar ya, nanti kawan-kawan. Ini realnya beliau bilang ini realnya real produknya bermerek kawan-kawan. Mereknya merek Fugu. Kita nanti lihat aja ya. Pengepakannya sangat bagus sekali ini kawan-kawan. Katanya dengan plus pahul atau congkernya kawan-kawan. Jadi congkernya juga dikirimkan ke sini nih. Benar-benar pengepakannya bagus ini. Rapi. Aman dan terkendali kalau ngepakin ini. Tuh, mulai kebuka kawan-kawan satu persatu. Iya. Lumayan ya. Agak berkeringat nih. Mulai kebuka kawan-kawan. Satu persatu kita bongkar. Ya, mulai terbongkar kawan-kawan, mulai terbongkar, terbongkar. Iya. Iya. Mulai telanjang kawan-kawan nih jalannya. Iya, bisa kita buka. Masih belum bisa ini. Benar-benar pengembakan yang sangat bagus. Kita potong dulu di sini ya kawan-kawan. Sip. Hati-hati nih, hati-hati nih. Harus berhati-hati kawan-kawan. Hati-hati, jangan takut rusak jorannya nanti. Iya, ini kardusnya nih, kardusnya nih. Sudah dibuka kawan-kawan. Ya, sekarang kita buka. Pakai tali ini juga nih karetnya. Bisa harus pakai dua tangan. Putusin aja. Ada yang patah satu. Waduh, kawan-kawan banyak yang patah. Ini akibat dari kurang telitinya pengepakan. Banyak yang patah. Lima jurangnya patah kawan-kawan. Cuma ada satu nih. Pada nyangkut di sini nih, pada patah nyangkut di sini nih. Kita lihat ya kawan-kawan ya, gak ada di sini tuh. Tuh di sini juga gak ada tuh. Tuh di sini gak ada kawan-kawan. Berarti pada nyangkut nih ujung jorannya nih, pada nyangkut. Tuh gak ada kawan-kawan tuh, pada nyangkut tuh. Ini baru satu ya nih, baru satu nih. Ini baru satu nih, ya baru satu.
Aduh, gagal nih pengepakan yang sangat gagal dan fatal nih kawan-kawan. Aduh, sudah saya puji-puji dari awal pengepakannya bagus, ternyata gagal ini pengepakan kawan-kawan. Pengepakan yang sangat salah ini mah. Aduh, pengepakannya sangat kurang teliti ini mah. Kok gini caranya nih, harus dibalikin lagi nih kawan-kawan nih. Aduh, pengepakannya sangat gagal sekali. Ini congkernya kawan-kawan. Ujung joran baru ketemu dua kawan-kawan tuh. Gak ada lagi tuh. Aduh kawan-kawan, ujung jorannya cuma ada dua tuh, ujung jorannya tuh. Ujung joran cuma ada dua, gak ada lagi tuh ujung jorannya. Aduh, pengepakannya salah benar ini fatal. Total fatal. Dari 5 joran gak ada yang selamat satupun tuh. Dari 5 joran gak ada yang selamat satupun, semuanya patah. Tuh, dari 5 joran semuanya patah, tak ada yang selamat satupun. Akibat dari pengepakannya yang kurang bagus, ujung terutama ujung joran. Kalau pengepakannya seperti ini total jelek. Aduh, kacau. Jadi kepada kawan semua yang memaketkan joran, yang memaket joran itu harus memakai pipa paralon, pipa paralon ya. Kalau enggak sama pipa paralon, sama bambu saja kawan-kawan, untuk menutup si ujung joran ini. Kalau enggak ditutup ujung jorannya seperti ini jadinya kawan-kawan. Kalau ujung joran ini tidak ditutup sama paralon atau sama bambu, akhirnya akan seperti ini, patah kawan-kawan tuh. Patah. Tidak ada satupun yang selamat akibat dari pengepakan tidak memakai peralon atau bambu. Jadi seperti ini kawan-kawan. Ini patah ini. Ini pengepakannya sangat patah. Kalau dari kerapihan membungkus serilnya itu sudah bagus, cuman dari masang itunya, bambunya itu kurang bagus kawan-kawan. Di situ fatalnya. Ininya kawan-kawan. Tuh. Ini congkernya, ini pahulnya, ini tuh. Pahulnya sudah berbeda-beda tuh. Mungkin daripada gak ada pahul, jadi pahulnya di bawah aja. Nah, itu saja kawan-kawan, peringatan untuk para packing, para pengepak. Jadi kalau mengepak, terutama khusus para penjual ya, kalau mengepak joran itu harus benar-benar rapi dari ujung sampai bawah. Itu harus benar-benar rapi, terjaga agar supaya tidak patah kawan-kawan. Kalau barang seperti begini nih, barang seperti begini jadinya mau gimana kawan-kawan, susah. Mau gimana orang cara memakainya kalau joran seperti ini kawan-kawan. Ini gagal ini. Kalau sudah begini ini gagal namanya. Ini produk yang benar-benar gagal kawan-kawan. Ini benar-benar produk yang sangat gagal. Tidak ada satupun barang yang selamat. 1, 2, 3, 4, 5. 5-5-nya patah kan ya. 5-5-nya patah. Gagal. Aduh. Kalau ininya benar kawan-kawan, kalau realnya real benar pugu ini, produk dari pugu ini benar, kalau realnya real pugu kawan-kawan sama
Oh, reelnya. Nah, reelnya kalau yang ini mah bukan kubu yang satu mana kata, ini sudah beda, ini yang satu mana kata. Oh, kemarin bilangnya lima limanya ini beda ya nih. Ini bukan pugu, ini mana kata ini. Oh, ini ya benar yang empat mah pugu. Pugunya pugu jadul dulu ya. Ini ya sekitar 100 lah kalau sekarang. Oke kawan-kawan ya. Aduh, jadi lemas nih saya menerima barangnya kawan-kawan. Oke ya, itu saja unboxing bersama CGB hari ini. Mungkin ini akan saya kita cari solusi aja bagaimana baiknya kepada para pengirim barang joran ini. Cuma ini yang bikin pusing dan bingung, ini ujung jorannya cuma dua kawan-kawan, ada gak ada lagi nih, ujung jorannya cuma dua biji nih, gak ada lagi. Aduh, pusing gak nih. Ini akibat pengepakan yang tidak rapih ya, tidak sesuai SNI kawan-kawan. Oke, sekian ya. Ini semoga menjadi pelajaran dan jadi ilmu bagi para packing joran, para angler belanaker. Sekian kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. CGB mantap kawan-kawan. Tetap jalin silaturahmi. Perkuat ukhuwah Islamiyah kawan-kawan. Mantap.